Jadi manfaatnya adalah untuk membantu mengatasi permasalahan jerawat, kemudian juga bisa dan cukup gampang untuk diaplikasikan, terutama untuk kulit wajahku yang berminyak. Kemudian yang aku suka juga nih dari serum ini, dia sama sekali nggak bikin wajahku jadi... Hi girls, aku Melly. Kali ini aku akan nge-review sebuah produk serum untuk jerawat dari brand Skintific. Jadi dia, namanya adalah Skintific 2% Salicylic Acid Anti Acne Serum. Nah, untuk serum dari Skintific ini, kalau misalkan kita bahas dari brandnya, dia memang terkenal banget memiliki lebih dari satu bahan aktif. Nah, untuk yang serum jerawat ini, dia memiliki kandungan niacinamide, kemudian juga ada salicylic acid, ceramide, dan juga centella asiatica. Nah, apa sih manfaat dari serumnya Skintific yang untuk jerawat ini? Jadi, manfaatnya adalah untuk membantu mengatasi permasalahan jerawat, kemudian juga bisa mencegah bekas jerawat, serta bisa membantu untuk menghilangkan redness dan juga dark spot. Jadi banyak banget fungsinya. Karena kalau misalkan kita ngelihat nih dari salicylic acid, dia bisa bantu untuk mengatasi jerawat, kemudian untuk niacinamide dia bisa bantu untuk mencerahkan kulit wajah, serta untuk centella asiatica dan juga ceramide bisa untuk memperkuat serta memperbaiki skin barrier. Nah, untuk teksturnya sendiri ini akan aku tunjukkan seperti apa. Dia pakai pump gini. Nah, untuk teksturnya dia kayak gini. Teksturnya itu cair. Dan cukup gampang untuk diaplikasikan, terutama untuk kulit wajahku yang berminyak. Jadi biasanya kalau aku pakai sekitar 1-2 pump, udah cukup untuk nge-cover seluruh area wajah. Dan untuk aromanya aku suka karena dia ada aroma mint-nya gitu, tapi bukan yang terlalu mencolok, jadi masih aman. Dan aku udah pakai selama kurang lebih 1 minggu. Aku suka produk ini karena di kulit wajahku yang berjerawat, pas lagi ada jerawat aktif, serum ini nggak bikin jerawatku jadi cekat-cekit gitu, jadi nyaman banget dipakainya. Kemudian juga nggak ada sensasi gatel ataupun rasa ketarik, karena aku udah lama nggak pakai produk serum yang difokuskan untuk jerawat. Pas aku pakai produk ini ternyata super nyaman banget. Nah, kalian bisa ngeliat foto before dan juga afternya. Kelihatan bahwa di foto before-nya itu ada jerawat yang cukup aktif di area dagu. Dan untuk di afternya kelihatan bahwa jerawatnya udah mulai kempes. Dan untuk yang jerawat kecil-kecil juga cepat banget untuk hilangnya. Kemudian yang aku suka juga nih dari serum ini, dia sama sekali nggak bikin wajahku jadi makin berminyak ataupun jadi kelihatan memerah. Jadi enak banget sih selama aku menggunakan produk ini selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu. Nah, bagi kamu nih girls yang penasaran berapa sih harga serum dari Skintific ini, jadi produk ini dibanderol dengan harga Rp169.000. Dan kalau ditanya apakah menurut aku produk ini worth it atau enggak, jawabannya worth it banget. Terutama untuk kamu yang lagi bermasalah sama jerawat dan juga komedo serta pori-pori besar. Kalau gitu sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa ya girls untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.